Saya Nina. Hai, saya Nabila. Kami The Double N akan bawakan anda suara anak muda dari pelbagai latar belakang menerusi siri Borak Anak Muda menjelang pemetangan bajet 2023. Cadangan, pendapat, your opinion matters. Kita gerak sekarang. Anda bersama saya Nina Rozman dalam segmen Borak Anak Muda dan kali ini kita akan bawakan isu-isu hartanah dan trend-trend pembelian rumah dalam kalangan anak muda. Apakah sentimen mereka apabila ingin memiliki rumah idaman mereka dan apakah cabaran yang mereka hadapi? Jadi sudah sedia untuk membincangkan perkara ini lebih lanjut lagi iaitu merupakan Ahyat Ishak, merupakan pengasas komuniti dan pejuang hartanah. Thank you Ahyat for being with us today. Thank you. Terima kasih atas jemputan. Alright, thank you. So Ahyat, kalau kita tengok keadaan sekarang kah dengan keadaan iaitu OPR daripada masa kita pandemik beralih kepada fasa endemik, kita nampak juga dengan kadar kenaikan OPR itu makin naik iaitu kadar semalaman polisi naik dan kerana peningkatan ini membuat ramai orang bimbang dan takut untuk mencari rumah, untuk membeli rumah terutama dalam kalangan anak muda. Jadi kalau Ahyat dapat jelaskan bagaimana kita nak yakinkan anak-anak muda ni untuk supaya tidak takut membeli rumah hanya kerana OPR naik. Boleh tak jelaskan apa itu OPR dan bagaimana OPR itu mempengaruhi pembelian rumah dalam kalangan anak-anak muda sekarang? Okey, pertamanya ini memang soalan mantap untuk mula kebincangan kita tentang anak muda dan hartanah. Berita atau cerita tentang OPR naik ini sebenarnya dia datang dengan berita-berita yang lain. Harga barang naik, gaji tak naik-naik, kos sara hidup semakin tinggi dan duit kehidupan tu rasa sempit. Tambah-tambah pula ada pula OPR naik. Okey. Kita tak nafikan anak-anak muda pasti akan rasa stres, akan rasa bimbang kan? Cumanya anak muda ni dia belum tahu apa cerita sebenar tentang OPR. Okey, saya nak betulkan. Sebenarnya OPR ni bukan naik. Tetapi OPR nak kembali kepada asalnya. Kenapa? Sekarang ni kalau kita lihat 12 bulan yang sebelum ini, OPR pada kadar yang paling rendah. Dia naik. Tapi kalau kita lihat 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun ke belakang, OPR kita pernah pada tahap 3.5%, 3.25%. Sekarang ni baru 2.5%. Kalaupun nak naik sehingga 3%, dia seolah-olah nak kembali kepada asalnya. Kan perbezaan tu cara berfikir. So, apa itu OPR? OPR ni kita tak perlu nak tahu sangat apa itu OPR. Tapi itulah cara bank-bank ni nak meminjam duit antara mereka. Adalah kos untuk meminjam duit. So, tapi yang kita nak kena tahu apa kesannya. Okay, bila OPR naik, kadar faedah naik. Kadar faedah atau kadar keuntungan di pihak bank yang mengenakan charge kepada kita sebagai peminjam. Bila kadar faedah atau kadar keuntungan tu naik, bayaran bulanan tu pun akan naik. Itu kesan dia. Dia tidak secara langsung tapi dia ada dua fasa tu. OPR naik, kadar faedah naik, barulah bayaran bulanan itu naik. Dan apabila kadar faedah tu naik, bayaran bulanan makin naik, sudah pasti pembayaran instalment bulanan tu akan lebih tinggi. Cumanya, bayangkan masa 5-10 tahun dulu, masa OPR dah tinggi pun. Ada je orang beli rumah. Ada je anak muda yang beli rumah. Cumanya masa pandemik, dia dah turun jadi 1.75% paling rendah dalam sejarah kita ni, antara sejarah kita ni. Dan bila dia naik sikit, orang semua dah jadi bimbang. Sebenarnya dia nak kembali kepada asalnya. Jangan bimbang, benda ni akan naik dan akan turun. Sekarang mungkin rasa nak naik. Tapi dia akan ada satu fasa, dia akan turun lagi. Itulah peredaran dan kitaran OPR. Okey, jadi kalau kita tengok dengan keadaan sekarang, kadar inflasi tinggi, kadar faedah tinggi. Jadi ini sudah tentu membimbangkan bakal-bakal pembeli di luar sana. Jadi bagaimana untuk kita, kalau you nak tengok sekarang keadaan pasaran, bagaimana keadaan pasaran sekarang termasuk juga industri secara keseluruhan? Wow, okey. Data yang terkini yang baru dikeluarkan oleh NAPIK. NAPIK ni anak kepada JPPH. JPPH ni anak kepada Kementerian Kewangan. Baru-baru ni dah keluarkan laporan terkini setengah tahun 2022 berbanding dengan setengah tahun 2021. Maknanya diambil 6 bulan banding dengan 6 bulan. Okay. Kerana itu sahaja data yang terkini.
kita melihat volume dan value, maknanya bilangan transaksi dan nilai transaksi meningkat lebih 30% berbanding dengan 2021. Okey, apa maksudnya? Maksudnya permintaan dan transaksi membeli itu benar-benar berlaku pada 6 bulan pertama 2022. Apa sahaja polisi-polisi kerajaan, bantuan-bantuan kerajaan sudah membantu sebenarnya rakyat membeli dan supaya industri itu pulih semula. Sebenarnya satu kejutan. Kalau naik 2 angka, naik 10%, naik 20%, itu pun dah dianggap sangat besar peningkatan itu. Tapi kalau naik 30% itu sangat-sangat besar. Okey. Kita dapat lihat apa ni? Kita dapat lihat sebenarnya permintaan rakyat Malaysia tu memang terpendam selama 2020 dan 2021. Dan apabila dah bebas semula, industri hartanah benar-benar nampak seolah-olah sedang pulih semula. Tetapi masih ada isu-isu yang besar, sebagai contoh isu rumah-rumah siap tak terjual, isu tentang kemampuan rakyat, isu tentang pendapatan rakyat yang terperangkap dalam zon pendapatan menengah. So ada banyak isu-isu yang lain itu yang masih menjadi masalah besar dalam industri hartanah dan sudah pasti memberikan kesan kepada anak-anak muda untuk memilih hartanah. Okey, baik, bercakap mengenai kesan, sudah tentu kalau kita dapat kesan dia membuatkan anak-anak muda ini untuk mencari rumah pada harga mampu milik dalam keadaan ekonomi tidak menentu. Jadi bagaimana Ahyad sendiri tengok kemampuan mereka miliki ataupun kriteria-kriteria mereka miliki dalam keadaan ekonomi sekarang? Okey, soalan ni antara yang paling mantap lah. Perlu dijawab dua bahagian. Yang pertamanya mampu milik. Apa itu mampu milik? Sebenarnya mampu milik itu tergantung dan berdasarkan pendapatan seseorang. So apa yang kita baca dalam artikel-artikel, surat khabar dan sebagainya, dia hanya memberikan kemampuan dari segi purata. Dia ambil purata harga rumah, dia ambil purata pendapatan dan dia akan buat andaian. Oh, di Malaysia tak mampu milik. Oh, di Selangor tak mampu milik. Oh, di Melaka sangat mampu milik. So kita kena lihat pada individu. So kemampuan ini dilihat dari dua sudut. Satu ialah sudut matematik. Kira-kira gaji dia. Rumah yang dianggap mampu milik ialah 3 kali pendapatan 1 tahun diri kita. Bukan orang lain, diri kita. So kalau 3 kali pendapatan 1 tahun, itu sudah lebih dianggap sebagai mampu milik. Dan kiraan kedua ialah dari segi geografi, jauhnya rumah itu. So kalau rumah itu lebih 1 jam perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja, itu sebenarnya tak dianggap mampu milik walaupun harganya mampu milik. Yang ini kita kena faham ada dua sudut. Okey, sudah selesai bahagian pertama. Sekarang ni bahagian kedua. Apa sebenarnya kemampuan anak-anak muda? Sekarang ni kerajaan dan seluruh industri perlu melihat cara anak muda mendapat pendapatan. Cara dia dapatkan gaji, income dia sudah berbeza dengan anak muda 10 tahun lepas. Sebagai contoh dengan gig economy, dengan berniaga sendiri, dengan digital business dan sebagainya. So sebenarnya apa yang kita lihat, industri lambat untuk meraihkan cara pendapatan anak muda yang baru. Tetapi syukur Alhamdulillah, tahun ini kita ada iBiaya daripada pihak kerajaan. Sebagai contoh, dalam iBiaya ni ada SJKP yang meraihkan anak-anak muda yang tidak ada pendapatan tetap, yang tidak ada gaji, slip gaji, yang berniaga sendiri. Dan satu skim itu akan membantu mereka untuk mendapatkan pembiayaan untuk beli rumah. So inilah cabaran-cabaran anak muda hari ini. Cara pendapatan mereka dapat pendapatan tu berbeza. Dan adakah pihak bank akan meraihkan mereka, akan membantu mereka? Adakah pihak kerajaan akan terus menyokong kumpulan gig ekonomi atau orang yang berniaga sendiri ini? Inilah cabaran anak muda zaman sekarang. Oh, okey, menarik tu. Jadi kalau kita dapat lihat, ini antara cabaran-cabaran anak-anak muda yang dihadapi dalam tren pembelian rumah. Jadi bagaimana kita nak tengok pula usaha kerajaan pula? So kerajaan, apakah inisiatif ataupun sokongan kerajaan yang sedia ada sekarang ni? Adakah memadai, sudah cukup atau dengan program-program perumahan yang diberikan kepada rakyat, terutama anak-anak muda dengan bantuan yang mereka berikan? Jadi adakah usaha ini patut diteruskan lagi untuk masa akan datang ataupun ada perlu penambahan ataupun peningkatan program atau penambahbaikan kepada usaha-usaha ini? Okey, kalau tanya rakyat soalan tu, mestilah jawapan dia, ya, kerajaan mesti buat lebih lagi dan lebih lagi. Okey, tetapi Ahyad banyak berjumpa dengan anak-anak muda.
anak-anak muda bukan nak kerajaan bagi rumah percuma. Anak-anak muda, percaya atau tidak, anak-anak muda zaman sekarang, mereka nak berusaha. Tetapi berikanlah mereka peluang untuk berusaha. Berikan mereka peluang di dalam pasaran ekonomi. Berikan mereka sokongan sebagai gig ekonomi, internet marketing, digital marketing dan sebagainya. Mereka perlu sokongan itu. So anak-anak muda ni, apa yang kita lihat ialah mereka okey, apa skim kerajaan yang ada untuk mereka sekarang, eh? Kita nak jawab tu kan. Sebenarnya Ayat lihat dah mencukupi. Dah mencukupi. Sekarang ni Ayat nak alihkan fokus. Kita kan kalau nak berjaya dalam hidup, jangan fokus kepada benda yang kita tak boleh nak ubah. Kita kena fokus kepada benda yang kita boleh ubah. Polisi kerajaan, harga yang pemaju letakkan, apa yang market buat. Kita tak boleh nak ubah benda yang orang lain buat. Betul. Tapi kita boleh ubah diri kita sendiri. Apabila kita fokus kepada diri kita sendiri, kita boleh berubah, kita boleh meningkatkan pendapatan, kita boleh meningkatkan keupayaan memiliki rumah. So apa kata orang muda, dengan apa peluang yang ada ni, kita nak fokus kepada diri kita dan merebut peluang-peluang yang ada. Pada saya cukup, cukup dah. Dia sebenarnya dua polisi kerajaan yang membantu pembiayaan, sebagai contoh I biaya, I miliki. Okey, dan rumah-rumah subsidi daripada pihak kerajaan persekutuan dan pihak kerajaan tempatan, sebenarnya ada saja rumah-rumah yang 100,000 lebih, 200,000 lebih untuk membantu anak muda memiliki hartanah. Okey. Untuk soalan ini, bajet 2023 tidak lama lagi, it's around the corner. Okay. Jadi apakah harapan you, apa yang you perlukan, inisiatif yang kita nak terapkan dalam bajet 2023 ni, khususnya dalam isu-isu hartanah, agar bajet 2023 ni dapat memberi ruang dan peluang agar ekosistem, agar apa, industri ini dapat berkembang lebih lagi. Di samping itu, memastikan perniagaan, ekosistem perniagaan ini berjalan secara mampan. So what do you need from bajet 2023? Okay. Satu sahaja, kerajaan kena pastikan dalam belanjawan 2023 fokus pada pemulihan, pemulihan, pemulihan. Pemulihan ekonomi. Itu sahaja. Kalau kerajaan dapat pulihkan semula ekonomi, jangan bimbang tentang orang muda ke, orang yang tak berapa muda ke, semua akan selamat. So kita dah dalam fasa endemik. Kita kena fokus 2023 betul-betul pulih semula. Sepatutnya 2022 ni lah pemulihannya. Dan bagaimana nak meneruskan momentum pemulihan. Okey. Dari sudut hartanah, ada dua sudut pandangan. Okey. Yang pertama ialah bagaimana nak membantu anak-anak muda ini terlibat di dalam ekonomi. Mendapat peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Itu nombor satu. Dan nombor dua ialah apa-apa polisi yang membolehkan mereka, memudahkan mereka untuk mendapatkan membeli rumah. Okey. Kita tengok yang nombor dua. Nombor dua very simple. Sebagai contoh, teruskan iBiaya. Saya memang tabik hormat. Okey. Sebenarnya iBiaya ni dengan skim-skim yang ada di dalam iBiaya bukanlah skim baru. Kalau dilihat macam-macam, SJKP, skim rumah pertamaku, RTO, rent to own, semua ni dah memang wujud sebelum-sebelum ini. Tetapi apabila dipackagekan semula kepada iBiaya, dia jadi fresh, dia jadi energize, dia better, enhance. Dia jadi enhance, dia jadi sungguh-sungguh. Okey, perkataan yang saya gunakan ialah jadi sungguh-sungguh. Saya merayu kepada pihak kerajaan, pump lagi duit especially kepada SJKP. Kerana SJKP bukan penyelesaian sementara. SJKP adalah penyelesaian masa depan. Kerana rakyat memang, kebanyakan rakyat tidak akan ada pendapatan tetap, gaji, payslip dan sebagainya. Mereka akan berniaga dan masuk dalam gig economy dan in the future, now and in the future. Okay. So, I miliki itu perlu diteruskan. Itu membantu anak-anak muda. Okay. Itu yang bahagian kedua. Tapi Ayat lihat, dalam belanjawan 2023, kerajaan perlu membantu anak-anak muda, terutamanya dalam gig economy, mungkin berikan daripada upskill, reskill, dan memastikan anak-anak muda ini tidak tersisih daripada ekonomi Malaysia. Nah, itu sebenarnya fokus dia. Kerana apabila kerajaan bantu anak muda kuatkan kekuatan kewangan mereka, pemilikan hartanah ni dia dah jadi automatik. Dah tak payah nak fikir sangat, dah tak payah nak susah-susah dah. Anak muda, mereka tahu macam mana nak berusaha, mereka adalah golongan yang gigih dan gagah, dan insya-Allah kalau kerajaan bantu mereka, bantu mereka dari segi kewangan, insya-Allah mereka akan memiliki hartanah dengan mudah, insya-Allah. Okay.
itu adalah perkongsian yang agak menarik, membuat saya untuk nak cari beli rubah baru pula. Okey, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ayat Ishak, merupakan pengasas komuniti dan pejuang hartanah. Okey, untuk anak-anak muda di luar sana yang mahu mencari rumah ataupun upgrade to second home, anda bolehlah untuk refer Encik Ahyat, saudara Ahyat kat sini. Dan banyak lagi perkongsian menarik yang akan kami bawakan bersama rakan host saya, Nabila Khalida, iaitu segmen Borak Anak Muda Berhenti Rehat Seketika, kembali selepas ini. Bertemu semula dalam Borak Anak Muda, dan seperti anda sedia tahu, pada episod kali ini kita akan bincangkan tentang sektor hartanah atau perumahan dalam kalangan anak muda, juga kesaling hubung kaitnya dengan bajet 2023. Jadi sudah sedia bersama saya ialah saudara Hasnain Hasanan, mentor pejuang hartanah. Apa khabar? Ya, terima kasih. Khabar baik, alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Ya. Okeylah, tadi kita dah bincang tentang tren pembelian rumah ataupun perumahan dalam kalangan muda tadi dengan Nina Rosman. Jadi mungkin saudara boleh kongsikan apakah bantuan yang sudah disediakan oleh kerajaan sebenarnya, dan sejauh manakah anak muda di Malaysia ini sedar akan bantuan-bantuan yang disediakan ini? Okay, that's a good question, Nabila. Okay, kalau kita lihat dari segi fakta, kerajaan di Malaysia especially banyak membantu membuat inisiatif untuk apps. Sebagai contoh, iBiaya. Kedua, mereka ada juga buat satu inisiatif di mana untuk peserta gig ekonomi ataupun seperti macam grab rider, freelance, untuk mereka mendapatkan kelulusan pembiayaan rumah itu lebih mudah. Okay, that's number one. And second trend, inisiatif ada A, B, C, D, and E. Tapi apa macam, adakah orang muda ini tahu segala pembiayaan ini di dalam market? Okay, pada pendapat saya, anak muda, if you talk anak muda between 20 and 30 years old, awareness tentang bantuan yang diberikan kerajaan adalah kurang. Kenapa? Yang pertama sebab mungkin mereka tidak ada aim, matlamat ataupun purpose untuk membeli rumah. So, mereka tidak sedar. Kebanyakan orang hendak beli rumah bila mereka sudah kahwin, sudah bahkan mempunyai anak, which is umur 30 tahun ke atas. Untuk menjawab soalan, unfortunately di Malaysia, pembiayaan, bantuan banyak, kesedaran terhadap bantuan itu kurang. Itu dia. Tapi mungkin boleh kongsikan lebih sikit kenapa anak-anak muda ni tak sedar, walaupun kerajaan dah cuba pelbagai cara lah, saya believe, cara ini cara itu untuk beri kesedaran, tapi kenapa anak muda masih tak ada kesedaran tu? Okey. Bila kita melihat trend anak muda di Malaysia, okey. Yang pertama, kebanyakan anak muda di Malaysia ini mereka baru graduate bekerja. Bila mereka bekerja, first yang mereka fikir adalah survival. How to pay their expenses, their rent, food, kenderaan and so on. So, bila mereka berada di dalam dunia yang nyata, realiti sebenar kehidupan, pembelian rumah ini adalah sangat besar. So, mereka tidak masukkan matlamat untuk membeli rumah dalam mereka punya bajet. Kebanyakannya ada bajet. Itu pun kalau anak muda ada bajet, kesedaran untuk punya bajet. Jika mereka tiada kesedaran dan mempunyai bajet, lagi susah. Okay, that's number one. Sebab mereka fikir beli rumah ini sangat perkara yang sangat susah, perlukan berpuluh-puluh ribu, kena gaji 10 ke 20 ribu. Tetapi hakikatnya, untuk membeli rumah tidak perlu ada berpuluh-puluh ribu dalam bank kerana kita ada bantuan untuk deposit. Kedua, kita tidak perlu gaji 10 ribu, 20 ribu untuk menjadi bos atau general manager. Kalau kita menjadi seorang eksekutif, gaji 3,000 ke bawah, 2,000, 3,000, 4,000 pun sudah layak untuk memiliki rumah mengikut harga yang tertentu. Anda kata mereka nampak kemampuan mereka yang sebenar itu, boleh membeli rumah pada usia yang muda, dan at the same time, mereka perlu elakkan melakukan perkara-perkara yang membawa ke arah neraka kewangan. Benda ini, saya percaya orang muda tidak perasan, antara saya boleh utarakan, benda yang merangkap anak muda ke arah neraka kewangan ni, bila mereka membuat pinjaman loan, pinjaman kereta yang melebihi daripada kemampuan mereka.
Sebab di Malaysia, pembiayaan loan, pembelian loan kereta, personal loan itu mudah. Accessibility sangat mudah. Dan bila mereka betul mudah, why not take it? Bila mereka dah commit terhadap loan yang panjang, sepertinya membeli kereta lebih daripada apa yang mereka mampu, membuat personal loan yang unnecessary, peluang untuk mereka beli rumah itu lagi nipis. Sebab DSR mereka berkurang. So, perkara-perkara ini yang menyebabkan awareness itu kurang. Dan mungkin saya boleh utarakan di mana mentaliti masyarakat Malaysia, terutamanya orang Melayu, di mana wanita wanita ini, okay, saya bukan kata wanita ini tidak independen. Ramai, alhamdulillah, di Malaysia ramai yang wanita sangat independen. Tetapi mentaliti untuk rumah itu dia perlu disediakan oleh seorang suami. Kita menjadi seorang isteri, kita duduk di rumah suami. So mereka tidak fikir, oh, saya sebagai seorang wanita perlu mempunyai rumah sendiri. Andai kata kalau kita dapat ubah mentaliti ataupun mindset wanita di Malaysia, saya percaya lagi ramai dia punya vibe untuk memiliki rumah itu akan lagi besar, dan intention, the purpose untuk memiliki rumah pada usia muda akan lagi tinggi. Okey, maksud bantuan dah ada. Anak muda pun ada, tapi kesedaran tu wallahualam lah. Ya. Jadi macam mana dari segi perancangan yang strategik? Adakah kita nak fokus kepada short term atau long term atau kedua-duanya sekali? Okey, alright, this is a very good question. It's a very important question. Long term ataupun short term? Okey, bagi Asnain, dua-dua perlu ada. Okey, bila kita melihat soalan short term ataupun long term, ada dua perspektif. Yang pertama, perspektif buyer, which is kita, orang public. Lelaki, wanita, guys or woman, perspektif buyer. Okey, daripada segi perspektif buyer, kita perlu ada short term and long term. Okey, yang short term, kita perlu ada kesedaran. Itu yang pertama, kita dah bincangkan tadi. Dan kedua, yang paling penting adalah knowledge. Dan saya percaya, Asnain sangat percaya, knowledge is power. When we said knowledge is power, before kita beli apa-apa property, kita perlu ada knowledge untuk membeli property yang bagus. Di dalam market, tak kisah di Malaysia, di Indonesia ataupun di Singapura ataupun di mana-mana serata dunia, tidak semua hartanah itu bagus. Ada hartanah yang level baik, ada hartanah yang level buruk ataupun ada hartanah yang level sampah. So, setiap orang muda, tidak kisah lelaki ataupun wanita, mereka perlu ada knowledge untuk membeli hartanah. Macam mana nak merancang membeli hartanah yang baik. Jika mereka membeli hartanah yang baik, insyaAllah hartanah itu akan berkembang daripada segi value, daripada segi rented income if they want to make as an investment, dan akan memberi manfaat pada keluarga mereka. Tapi jika mereka membeli hartanah yang salah, mereka akan, impact dia sangat besar. Yang pertama, impact terhadap kewangan mereka. Mereka pay unnecessary amount. Sebagai contoh, gaji RM3,000, beli rumah, bayar rumah RM1,800. Mereka akan rasa sakit dan mereka akan rasa hartanah ini tak best. Jualkan duit saya hilang setiap bulan sebab bayar. Itu sebab pemilihan hartanah yang tidak bagus. Okay? Ini dari segi yang kedua, ini short term. Daripada long term, yang ini kami sangat tekankan dalam fundamental ataupun core value pejuang hartanah modul kami, ya. Iaitu master plan hidup. Saya percaya, sebelum saya belajar dengan Ahyat Ishak, dengan tim pejuang hartanah, saya tidak pernah terfikir tentang master plan hidup. Apa yang saya nak buat pada umur 20, apa yang saya nak buat pada umur 25, apa yang saya nak capai pada umur 30, 40, 50. Dan jika semua, kebanyakan anak muda ini ada master plan hidup, long term, we talk about long term master plan, up until you umur 70, 80, anda kena dapat clarity. Bila anda dapat clarity, anda tahu, oh, umur ni saya dah kena ada ni. Umur ni saya dah kena ada ni. Ini expense yang bakal saya hadapi. So, anda akan lebih berwaspada untuk membuat perancangan. Mungkinlah soalan terakhir, kan? Ya. Mungkin ada anak muda di luar sana kata, oh, senanglah untuk berkata-kata, kan? Mungkin nanti kalau diorang apply, loan tak lepas dan sebagainya. So, mungkin dari situ, sebab kita tahu loan anak muda susah dan jumlah rumah yang dah siap tapi tak dibeli juga banyak. So macam mana dari menerusi bajet 2023 akan datang ni nak puaskan hati semua pihak, dan apakah harapan you sebagai pejuang hartanah? Okey. Untuk belanjawan bajet 2023 ini sangat penting, dan saya percaya government sudah buat yang sebaik mungkin dalam bajet-bajet yang lepas, dan bajet ini semestinya mereka ingin buat lebih baik. Okey, apa harapan saya? Untuk mengenai masalah rumah yang tidak didiami, or we call it oversupply of home. Bagi saya, oversupply of home, masalah oversupply of home di Malaysia
terutamanya di Kuala Lumpur, Selangor dan di Johor, boleh diselesaikan jika kita pihak developer willing untuk mengurangkan harga dan menyediakan rumah yang lebih suit with the market. Macam kita bincang tadi, sizing, bilangan bilik dan location. Okay, when you able to match the right property with the right buyer and the household income, insyaAllah kita boleh menangani masalah oversupply. Dan mengikut fakta oversupply, okay, new supply in Malaysia adalah dalam keadaan yang tidak naik, tidak begitu banyak. Di mana kita the market dah sekarang ni tengah cuba absorb oversupply yang ada di Malaysia. Okay, mungkin itu tidak menjadi salah. Okay. Seterusnya, apa yang kita perlu buat dengan lebih baik? Saya mengharapkan bajet belanjawan 2023 ini akan allocate satu bajet amount yang besar kepada campaign awareness campaign and knowledge acquisition campaign. Sebab saya percaya, untuk kita mendidik masyarakat membeli rumah yang betul, awareness nombor satu. Yang kedua, knowledge, ilmu yang betul. Terima kasih saudara Hasnan, ya. Mentor Perjuangan Tanah atas perkongsian yang sangat padat dan juga sangat informatif. So anak-anak muda di luar sana yang berniat atau nak apa berhasrat untuk membeli rumah, bolehlah consult dengan you ke mungkin. Saksikan episod penuh di astrowani.com dan juga platform digital Astrowani, dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan topik-topik menarik lain. Sehingga jumpa lagi, bye.